Manila. Suasana simpang Surabaya yang sudah lama tak diguru hujan, alhamdulillah sudah hujan. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah hujan. Melaporkan langsung dari flyover simpang Surabaya, Kota Banda Aceh. Banyak orang sedang antri dan menunggu. Suasana menunjukkan pukul 5.20 sore. Alhamdulillah. Saya Dr. Esperanto L. Aceh sedang berada di posisi di bawah flyover simpang Surabaya, sedang menunggu hujannya reda. Silakan lihat langsung bagaimana derasnya hujan di Kota Banda Aceh ini. Semoga tak ada badai. Baliho Fakultas Serambi Mekah yang diterjang angin kencang dan hujan lebat di kawasan simpang Surabaya. Banyak dari warga-warga sedang menunggu redanya hujan untuk pulang ke rumah setelah pulang dari kantor. Dr. Esperanto Aceh melaporkan di lokasi simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Ibu Kota Banda Aceh. Para warga sedang menunggu redanya hujan di bawah flyover dan petir sedang sangat kuat dan menyambar. Alhamdulillah. Hujannya sangat deras. Di
hujan beserta angin kencang. Langsung melaporkan Peringatan Bandar Aceh. Hujan beserta angin kencang. Semua warga para menunggu redanya hujan di lokasi Simpang Surabaya. Alhamdulillah lama tak hujan, kemarau panjang. Dan akhirnya Allah memberikan hujan untuk umat muslimin semuanya. Hujan beserta angin kencang. Angin kencang beserta hujan. Hati-hati bila keluar-keluar. Semoga tidak terjadi apa-apa di Kota Bandar Aceh ini. Angin kencang, meniup sangat kencang. Baliho Universitas Rami Mekah yang diterjang angin porak-poranda, cuma sepanduknya saja. Besi baliho alhamdulillah masih aman diterjang oleh angin. Hujan deras mengguyur Kota Bandar Aceh tanggal 25 Agustus 2020. Inilah Kota Bandar Aceh yang dahulunya belum ada flyover, sekarang sudah ada flyover untuk mencegah kemacetan yang ada terjadi di Kota Bandar Aceh, yaitu di Simpang Surabaya ini. Yang dulunya sebelum ada flyover sering terjadi kemacetan, sekarang alhamdulillah sudah berkurang kemacetannya.
Hujan masih mengguyur Kota Banda Aceh. Akibat derasnya hujan di atas, maka itu mengalami kebocoran yang sangat parah. Saluran pembuangan air yang sangat parah mengalami kebocoran. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aceh Advanto Asasio. Dikarenakan YouTube channel ini fokus sebarkan Aceh ke 5 benua: Amerika, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Afrika dan Asia, Australia. Dikarenakan memberi berita langsung dari Aceh ke mata dunia. Kebiasaan orang pada sibuk semua pulang dari kantor. Alhamdulillah tidak ada lagi angin kencang. Insyaallah masih angin lagi yang kencang. Orang masih menunggu. Masih menunggu banyak-banyak orang. Warga masih menunggu derasnya hujan. Setelah tsunami, banyak kemajuan pembangunan di Aceh ini, terutama di Kota Banda Aceh. Inilah angin masih, hujan juga bertambah deras. Alhamdulillah, yang kemarin satu bulan yang lalu kita mengalami kemarau panjang, dan alhamdulillah Allah memberikan nikmatnya, yaitu memberikan hujan.
Sudah 16 menit saya menunggu reda hujan, belum juga. Yang kita takutkan 1 jam begini hujan akan mengalami kebanjiran di beberapa daerah. Buruknya drainase yang ada di Kota Manado. Hujan makin tambah deras saja. Belum ada berhentinya sedikit pun hujan. Bayangkan suasana kota Bandar Aceh ketika diguyur hujan, beginilah dia. Langsung melaporkan dari Simpang Surabaya. Traffic light atau lampu merah, lampu lalu lintas Simpang Surabaya. Hujan semakin semakin deras. Belum ada tanda-tanda untuk redanya hujan, tapi di daerah sana sudah terang benderang. Belum ada tanda-tanda untuk redanya hujan, kita masih menunggu. Diingatkan sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channel Aceh Advanto Tasio. Dikarenakan YouTube channel ini fokus sebarkan Aceh ke 5 benua, Amerika, Asia, Afrika, Australia, Eropa. Fokus sebarkan Aceh duluan. So, fokus sebarkan wisata alam Aceh, makam raja Aceh, kuliner Aceh, anak muda yang bisa bahasa asing, dan budaya Aceh, perwisata Aceh ke 5 benua untuk menarik berbagai wisatawan Eropah datang ke Aceh. Bayangkan. Petir yang sangat deras, yang sangat kencang. Hati-hati, matikan handphonenya. Jangan ada hidup handphone atau kuota saat begini. Maka kalau tidak akan disambar petir yang sangat membahayakan diri kita sendiri. Alhamdulillah nih sudah hujannya sudah reda. Insyaallah Dr. Esperanto akan kembali lagi ke tempat masing-masing.
Inilah suasana Kota Banda Aceh. Alhamdulillah anginnya tak ada lagi dan hujannya sudah reda. Alhamdulillah ya Allah. Mari kita memuji Allah. Dengan kita memuji Allah, maka kita akan Allah puji kembali. Pada Aceh mengatakan pat ujun yang han pirang, pat perang yang han reda. Begitu juga dengan hujan, begitu juga dengan peperangan. Baik, orang-orang sudah meninggalkan lokasi dikarenakan hujan sudah tak ada lagi. Alhamdulillah ya Allah. Sudah bisa pulang masing-masing ke tempat masing-masing.